quality sama anak-anak, gua apalagi udah. Iya nih, kadang sama Rafathar, kadang kalau aku ajak misalnya aku pembukaan toko gini kadang kasihan kan. Ya namanya juga anak kecil. Perlu penuh orang gitu. Jadi ya paling aku di rumah aja main game. Kadang sama Rafathar tuh kalau kita liburan juga keluar kota yang enggak menyalahkan orang juga, ya senang juga kita ada orang yang weh Rafathar, tapi mungkin anak kecil kalau lagi main dia suka gitu, jadi kadang ya udah ke Singapura atau kemana, tapi aku selalu ngajarin Rafathar kok, Rafathar nggak apa-apa, itu namanya orang, karena kita kan kebetulan papa kerjanya di entertain, jadi gue ngasih pengertian juga ke anak gue, ya namanya anak kecil kalau lagi moodnya bagus dia suka happy, tapi kalau enggak ya pengen main gitu gitu aja sih. Sorry mengenai Rafathar ya, kan sempat posting di Instagram Rafathar mempunyai bakat atau kayak cita-cita kepengen jadi profesional tuh gimana sih? Oh, enggak, emang Rafathar tuh pengen banget jadi pemain bola, ya namanya juga anak kecil berubah-ubah. Dulu gua pengen jadi dokter, pengen jadi senior, pengen jadi pemain bola, pengen jadi James Bond, dan namanya anak kecil, jangan aja. Mas, 3 pertanyaan lagi sebelum lanjut sambil ya. Di sini mau jalan lagi. Dan Rafathar kemarin dapat itu yang dapet, bagus, apa yang merit itu yang di sekolah. Oh, Rafathar ya, kemarin dia dapat apa kayak penghargaan di sekolahnya, dia basketnya bagus ya, dia senang olahraga sih. Ya alhamdulillah, meskipun Rafathar tuh kadang minta maaf juga gitu kalau misalnya diajak syuting suka nggak mau ataupun ini, karena memang dia anaknya beda sama aku kali ya, dia lebih introvert, jadi kadang dia suka nunggu moodnya dulu, kalau memang udah ngerasa deket baru dia, ya beda-beda sih. Kalau Ryanza mungkin lebih santai. Tapi kan terlalu bagaimana sama bola, gimana nih mendukung? Gak apa-apa, aku pokoknya anakku mau ngapain aja, yang penting dia berkah, bisa bawa berkah aja. Mau aku selalu bilang sama anak aku, Rafathar mau kerja apapun yang penting jujur, halal, udah gitu. Persiapan haji masih belum tahu nih berangkat atau enggak nih bro. Ya namanya juga kayak begini-begini. Selalu aku udah 5 tahun berturut-turut pasti aja ada. Ya namanya juga. Ya kalau memang udah waktunya pergi masih pergi, kalau enggak ya enggak apa-apa, mungkin ada rencana lah. Iya, nantilah kalau pergi ya dikasih tahu, kalau enggak ya mungkin tahun depan. Selalu begitu. Ada kekhawatiran gagal juga. Tahu enggak sahabat kemarin kan ya ada aja, karena kan aku mau ajakin Mama Ami kan. Aku tergantung Mama, kalau Mama bilang ayo berangkat, berangkat. Kalau kata Mama, udah deh tahun depan. Aku karena kan belum ngomong tadi dengan cara kayak apa aja nambahin di sana. Insyaallah. Ya namanya juga kalau haji umroh aku percayalah, kalau memang udah saatnya berangkat, berangkat. Kalau enggak ya masih ada. Dan yuk. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.